katanya sekarang kamu pernah, bener gak di Instagram kamu gini, saya mencari teman. Karena kamu ngerasa teman-teman kamu itu meninggalkan kamu ketika kamu sedang membutuhkan nih. Cari teman. Cari teman. Cari temannya yang buat happy-happy banyak banget, say, bertebaran di luar sana. Lu mau cari yang tipe apa aja juga dapat, tapi cari teman yang benar, itu susah banget. Teman yang benar, teman maksudnya, teman yang benar teman itu adalah ketika lo jatuh, dia nolong lo buat bangkit, di saat lo gagal dia support lo buat coba lagi, di saat lo sakit dia semangatin lo buat sembuh. Dia selalu ada buat lo apapun kondisinya, enggak cuma lagi senang aja, tapi pas keadaan lo lagi nggak baik juga. Lu ngerasa ditinggalin teman-teman lu? Ditinggalin nggak ngerti juga ya yang ninggalin. Nggak ngerti lagi. Nggak ngerti. Lu punya teman banyak kan dulu kan? Nggak juga sih. Nggak punya teman banyak juga. Karena kan sempat temenan dulu sama iya, Revi. Tapi kan udah gitu karir masing-masing. Nggak juga. Revi itu idola lu. Iya lah cantik kak. Beneran, orang cantik Bo. Banget. Iya kan cantik kan, terima kasih cantik. Cover majalah berkali-kali. Cantik. Lu ngerasa lagi dijauhin teman? Enggak juga sih. Temen lu banyak? Tapi... Coba sebutin temen-temen. Enggak juga. Enggak juga sebenarnya. Kalau lagi enggak ada ngapa-ngapain, lu ngapain aja biasanya? Kalau lagi enggak ada kerjaan? Kalau lagi enggak ada kerjaan, gue enggak ngapa-ngapain. Diem? Diem iya. Aja gitu. Diem. Gitu. Iya, benar. Jadi patung? Iya. Jadi patung? Benar. Jadi patung? Jadi patung. Oh. Enggak makan. Terus abis-abis dia apa? Ngapain kayak berkegiatan gitu, ke teman-teman, membaca atau ngapain gitu, berkebun, beribadah. Iya, kayak biasanya aja. Tapi aku sempat baca tahu kak, jadi kamu lagi kenapa terus kamu minta pertolongan sama 911. Oh itu hanya cerita aja, kita kadang-kadang lucu-lucuan terus kita ini yuk, nanti kita tulis di kertas apa gitu, nanti kita taruh di botol gitu, seperti itu. Maksudnya ya cuma pengen, memang kadang-kadang tuh karena kan gini ya, karena memang sebenarnya hanya improvisasi. Bukan improvisasi, sarana apa ya? Sarana elektronik dan sarana media sosial yang bisa menghubungkan kita, seperti itu, benar enggak? Iya. Iya kan? Ya. Kita bisa ketemu dengan orang iya. Karena aku diperkosa. Iya, seperti itu. Oh gitu. Iya. Kan? Ya. Lagi diperkosa emang? Enggak, sebenarnya, tapi kan ya cuma ngarang-ngarang aja, tapi aku nulis. Tulis gitu. Siapa tahu. Terus jadi gimana? Jadi gimana? Ya, itu lucu-lucuan aja sebenarnya gitu. Iya. Lucu-lucuan mah di lingkungan sendiri, lu mah dilempar media sosial. Iya ya, kan, makanya seperti itu. Tapi kamu percaya enggak kalau alien itu ada? Alien? Lu mah ngajak giling larang. Kamu percaya kalau alien itu ada? Apa? Alien? Alien. UFO. Bip. Aku kurang ngerti juga, iya kan benar. Woi, rumah biar gak aneh. Serius, karena gini, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang percaya, ada yang enggak. Jadi kalau aku pengen nanya pendapat kamu, kamu tuh tipe manusia yang percaya dengan alien atau tidak gitu loh. Kalau di lagu sih ada ya. Lagu yang mana ya? Lagunya Katy Perry ada, alien. Tapi itu lagunya ada alien. Iya, itu kan apa? Tapi percaya kalau sosok itu ada? Ya, gak ngerti ya. Oh, gak tapi ngerti. Yang penting ada judul lagunya seperti itu. Oh, judul lagunya ada? Ada, lagu Katy Perry ada. Seperti itu, cantik. Iya kan, bener gak? Cocok gak? Bener. Cocok. Iya, bener.